kayak pembantu ya Allah. Gusti Allah nyuruh ngapura. Muka ya. pembantu loh Pak, piye ya. jenengan? Iya. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ani. Dan pada kesempatan kali ini Bapak menemani saya buat ngobrol-ngobrol ya. Karena sebenarnya ini konten, konten hari ini itu adalah idenya Bapak. Karena apa? Tadi itu kita baru baca-baca uh, DM-an dari teman-teman online ya. Dan ada salah satu yang yang lucu banget gitu jadi yaudahlah kita kita ini aja kita balasnya lewat lewat video singkat gitu ya nah jadi yang kemarin itu tuh uh, saya kan pergi ke kondangan di sahabat saya ya We went for the wedding party right hmm. terus saya yeah. kan ada share story <laughs> jadi sahabat baik saya dan suami saya nah saya ada share story kemudian ada yang komen dibilangnya ada beberapa gitulah dibilangnya uh, gimana pun dandan model apapun pakai baju apapun pakai barang apapun muka pembantu ini tuh nggak pernah bakal bisa berubah lalu saya saya disarankan buat uh, operasi plastik katanya kalau mau berubah cantik operasi plastik saja mbak nggak usah nggak usah dandan nggak usah pakai baju cantik-cantik nggak usah pakai barang-barang mahal uh, apa namanya biar mukanya lebih cantik gitu karena tanpa operasi plastik wajah Mbak itu tetap wajah pembantu gitu kan makanya hmm. saya saya ketawa ketawa itu bukannya maksudnya bukannya sakit hati tapi lucu gitu loh karena mungkin um, Mbak ini tuh mungkin belum pernah mengikuti video-video saya sebelumnya jadi belum belum pernah mendengar cerita bagaimana kita ketemu waktu itu ya jadi makanya saya jadi jadi kayak lucu aja gitu mau mau ngejawab mau ngejawabnya juga gimana gitu tapi kebetulan itu yang yang bilang yang nyarani saya buat operasi plastik itu banyak banget gitu loh gara-gara muka ini tuh gara-gara mukanya muka kayak pembantu ya Allah Gusti Allah nyuruh ngapura muka ya. pembantu loh Pak Pie ya. jendengan iya kamu bantu hah aku bantu anak-anak bantu. Bantu. bantu saya hmm. di rumah hmm. jadi maksudnya masak pemb... masak uh -huh. ya tumben romantis romantis iya tumben lah bapak romantis biasanya nggak pernah kayak gitu muji Muji, muji, -muji. Yeah. nah bapak bilang katanya memang memang sebenarnya saya ini pembantu ya membantu rumah ngurusin anak ngurusin suami masak ya itu kan pembantu namanya membantu hmm. membantu diri sendiri membantu suami ya yeah. cantik pembantu cantik <laughs> lo orang saya disuruh operasi lo pak hmm, enggak. Uh, gimana? Boleh nggak operasi? Kemarin kan sudah dipermak mukanya, tetap aja kayak pembantu. Gimana nih Pak? I already fix no my need. face. They still say that I'm look like maid. Ini muka kayak pembantu Pak, maid, maid face. Gimana sih maid face gini? Ini. <laughs> ini. What <laughs> is a maid <mate> face? <laughs> ya, yeah, maid pembantu I know, Pak. I iya, katanya mukanya pembuka pembantu. Jadi, walaupun dandan walaupun pakai baju bagus, pakai barang mahal, hmm. mukanya tetap aku pembantu suka. Bapak suka bantu. ya? Iya, uh -huh. yeah, jenengan suka. Senengannya saya pembantu. mesin suka, uh -oh. sih hmm. bantu-bantu gitu. Katanya, Bapak jadi <laughs> bantu. Face, ya, buat apa? Loh, di rubah-rubah mukanya orang. Bapak itu cinta sama saya kan, kayak ini ya, Pak. Kamu cinta saya kan? Hmm, Dengan saya muka pembantu kan? <laughs> muka pembantu ini. Orang dulu saya juga kenal sama bapak juga karena saya masih jadi pembantu kok. Jadi mukanya seperti ini mau diapain lagi? Nah, yang penting itu suami itu sayang, suami cinta. Kalau masalah orang lain menganggap saya itu mukanya muka tembok, muka kayak besek, muka pembantu, muka apa pak? Muka apa? Rece. Muka besek. <laughs> Kau nemuan mentah pam kawes. Tidak masalah. No, tidak masalah. Ini saya BC. No, no. I said, I don't. It doesn't matter what others, um, you know, like what to say about my face. Like, And I said, Wait, it doesn't matter. They said my face look like uh, made face, made. I made. yeah, made <mate's laughs> <face. laughs> Atau face. Atau seperti apa, monkey eh, cok monkey, bener-bener monkey it doesn't matter as long as, you know, you happy with this face, right huh. hmm uh, kan, ya nggak masalah gitu loh, <laughs> jadi buat temen-temen yang menyarankan saya buat operasi plastik itu nggak akan mungkin terjadi kecuali kalau <laughs> oh, maybe they want a sponsor yeah? <laughs> ya iya mbak mau sponsor saya operasi Mal plastik mau sponsor mbak. Muat sponsor. sponsor. <laughs> Emang boleh kalau ada yang sponsor oh, saya. Plastik surgery. surgery. Hmm. Ah. Harus sponsor. Harus <laughs> sponsor. Terus if someone suddenly <laughs> said, okay, I sponsor you. Do your uh, plastic surgery." Boleh. Hmm. Kenapa duit? Mau, it? kamu mau. Lah boleh enggak? Kenapa <laughs> ngentut <Bole>. aku? <laughs> <laughs> Kentut. <laughs> do you hear? Ya? Lah apa? No, you know kamu tahu nggak kalau orang cinta itu bau kentut itu seperti bau bunga rose, bunga mawar, Pak. Oh iya. Yeah. <laughs> Flower. Lili, <laughs> Lili. Papa hmm. Lili kan lah, Pak Lili. Nah, jadi Oke. Durian. you smell it really. <laughs> ya, yeah, durian. No lah I didn't it durian aja pete before. So huh? if someone no, I said if someone sponsor me, can I do plastik surgery or no? You want? Why I want? You want? <laughs> oh mau no aku. Hmm, ya tadi katanya kalau tadi ada yang nanti ini 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 hidungnya biar mancung Pak kayak Pinocchio itu. Kamu mau Michael Jackson atau oh Pinocchio ya? Yeah. Ini okay. mulutnya jadi gini. <laughs> mau enggak yang mulutnya gimana, mana? gimana pak yang mulut mulutnya yang gimana pak <tik> mulut, mulut, <tik> mulut <yang gimana>, <tik> nah <tik> udah 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 okay. udah udah oke okay, stop stop sh, oke okay, stop nah jadi yang kemarin <tik> yang kemarin itu kan saya sempat unggah video mermak muka ya jadi itu sebenarnya muka saya itu nggak saya apa-apain cuman ngilangin ini loh bekas apa namanya Uh, apa yang nih pak bekas jerawat sama bekas hormon sama be itu apa uh, karena matahari apa karena jahatnya matahari di Australia Australia itu uh, UV. the UV-nya itu kan ini banget ya tinggi banget jadi merusak kulit gitu terus saya itu karena masih kebawa-kebawa zaman di Indonesia itu kan saya itu nggak pernah yang namanya pakai sunblock ya jadi sudah kebiasaan di sini pun nggak pernah pakai sunblock karena saya itu waktu dulu itu masih bego menganggap kalau yang butuh sunblock itu hanya orang-orang yang berkulit putih saya menganggap saya kan kulitnya ini kan pereng ya kulit pereng terus dekil itu nggak usah pakai sunblock hmm. terus akhirnya selama di sini itu rusak muka saya itu kayak ada pentong-pentong-pentong ranggenah ngono pemirsa jadi kenapa kemarin itu tuh saya bilang mermak itu bukannya bukannya hidungnya dimancungin, bukan mulutnya dijeleborin, bukan matanya di belok belokin buke. <guluh> Kok kayak pentul malian. Cuman buat ini ngilangin ini apa namanya yang tidak genah-genah di muka itu. Tapi kalau habis itu ya mukanya tetap sama ini muka pembantu ini ndak ndak berubah cuma ya hilang barang pelontong-pelontongnya itu tadi itu hilang gitu loh lebih lebih bersih ngono loh ya yeah, pak ya yeah. Nuno hmm. no. nah nunggu ini sponsor ya biar buat operasi plastik <laughs> bapak saja di operasi plastik mau pak, pak operasi plastik ada-ada <laughs> <laughs> okay. saja <laughs> what which one kenapa what, what need surgery Ya tahu. Plastik. Apa ya? Kira-kira Bapak ini kalau dioperasi plastik apanya yang dioperasi? Coba oh, Oh ya, ya, apa? pemirsa ya, si? can say maybe. Uh -uh, coba so, ya, pemirsa. Nah, itu Bapak katanya kalau mau operasi plastik kira-kira dioperasi apanya ini ya? Ini loh, Pak. Apa nih Pak yang dioperasi, Pak? Anu, Pak. Irunge mencelen, Pak. Small nose maybe. Small nose. Malah orang pantas, Pak. Small nose. <laughs> ya, lucu sih irungnya dicilinnya, dana kaya opo ya. Oke, okay, jadi seperti itu tanggapan saya ya mengenai operasi plastik. Jadi tidak apa-apa, pokoknya muka saya ini seperti apapun ya, saya menerima apa adanya saja ya. Seperti ini ya, seperti ini ya. Yang penting suaminya sayang, suami saya cinta dan dan apa pak? Menerima saya apa adanya boleh dandan. Saya, dandan saya itu dan saya tuh suka dandan loh I love makeup I love dress up tapi maksudnya itu di acara-acara tertentu ngono loh mbak ndak setiap hari yo tangi turu maca lah tangi turu maca masak maca arpeadus maca baratus masalah kapan waktu Mereka. nih iki mangga mau cak maca mau cak eh <laughs> <M> <laughs> Orang kau berngopan di anak mbak, lek like penggayaan ini bangga macai. Oke okay, ya udah ya. Jadi saya cuma membahas itu aja. Nanti besok-besok membahas apa lagi? <laughs> lucu pokoknya kalau kalau bacain saran-saran yang lucu-lucu seperti ini. Tapi saya terima kasih banget. Berarti mbaknya ini memperhatikan saya, mbak-mbaknya ini memperhatikan saya sampai menyarankan saya seperti itu. Makasih ya mbak saran-sarannya dan seperti ini jawaban saya dan suami terutama mengenai hmm. mengenai mengenai itu ya enggak oke okay. besok saya ada lagi yang mau saya bahas lagi ya terima kasih terima kasih Dadah, Dadah. semuanya